Teman-teman kelas 6, apa kabar? Teman-teman semangat kan untuk belajar bersama kami? Sebelum kita belajar hari ini, oh iya, jangan lupa sebelum belajar berdoa dulu ya, supaya kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita. Amin. Yuk teman-teman, siapkan buku catatan kamu ya, karena hari ini kita akan belajar banyak hal menarik loh. Ini dia untuk materi hari ini. Kita akan belajar contoh model tata surya dan cara pembuatannya. Membuat contoh model tata surya dengan langkah-langkah yang sudah dibuat. Dan menyajikan data hasil pengukuran di dalam tabel. Selain itu, kita juga akan membuat laporan proyek mingguan. Menentukan nilai min, median, dan modus dari diagram batang. Dari besaran data yang sama dan dari besaran data yang berbeda. Membaca Atuf Sang Penakluk Matahari dan memahami pesan-pesan yang ada dalam cerita. Teman-teman, pastinya akan seru banget kan? Selamat belajar teman-teman kelas 6! Tante, ada lagi nih beberapa kuas yang Maudy punya. Makin banyak ya. Sini kumpulkan di satu tempat. Makasih ya Maudy. Sama-sama Tante. Memangnya kita mau ngapain sih sama Gadis? Ada deh. Nanti Tante kasih tahu kalau Gadis sudah sampai ya. Yang pasti akan seru kok. Kalau Tante bilang gitu, Maudy yakin pasti akan seru. Selamat pagi. Gadis, duduk Dis. Halo Maudy. Selamat pagi, Tante. Pagi, Gadis. Hari ini kita akan eksplor taman rumah Maudy. Nanti kalian kumpulkan batu-batu pipih ya. Seperti ini contohnya. Batu-batuan, Tante. Buat apa? Sudah, kumpulkan saja dulu. Nanti selanjutnya Tante akan kasih tahu kita mau ngapain. Oke deh, ayo kita jelajahi taman rumahku. Ayo. Oke, sekarang Tante kasih tahu ya, kita akan membuat model sistem tata surya. Alat dan bahannya sudah kita siapkan, ada apa aja? Batu-batu taman yang pipih yang sudah kita cuci. Lalu ada cat akrilik dan cat poster. Ada karton hitam dan juga air. Dan yang terakhir itu ada kuas untuk mewarnainya. Betul. Teman-teman di rumah, ikutan kami membuat proyek ini ya. Ayo, siapkan alat dan bahannya. Kita mulai dari mana, Tante? Pertama, kita ambil kertas karton manila yang berwarna hitam. Buatlah garis orbit dengan cat warna putih. Oke, Tante. Berarti kita buat 8 orbit untuk 8 planet ya, Tante? Benar, Maudy. Yuk, kita mulai. Sudah selesai ya. Sekarang Maudy coba ambilkan cat dan guasnya. Gadis, tolong ambilkan batunya, sayang. Siap, Tante. Nah, sekarang gambarlah berbagai bentuk tata surya seperti matahari dan planet lainnya di batu taman itu dengan menggunakan cat dan kuas. Kalau ditambah matahari berarti kita gambar 9 batu ya, Tante? Iya, lakukan semuanya sampai selesai ya. Oke, Tante. Iya, Tante. Ukurannya juga disesuaikan ya? Kalau ukurannya bisa disesuaikan, lebih bagus. Coba sekarang Maudy dan Gadis ukur diameter planet dan matahari, lalu masukkan datanya ke dalam tabel ya. Tante, kalau sudah selesai menghitung, boleh kita gambar nggak batunya? Boleh dong. Yes. Sudah selesai semuanya? Sudah! Nah, sekarang kita keringkan batu-batu kita sampai catnya tidak basah lagi. Ayo, kita jemur batu-batu kita. Tunggu dulu, Tante. Untuk teman-teman di rumah, kalau tadi ketinggalan tahap-tahapnya, jangan khawatir ya. Karena kita akan tampilkan alat dan bahan serta tahap-tahapnya pembuatan sistem tata surya. Ini dia, dicatat ya. Yaudah yuk, kita jemur. Ayo. Dis. Membuat model sistem tata surya tadi, aku jadi makin semangat deh untuk menjadi anggota IAU. IAU? Itu apaan, Maudy? IAU adalah Perkumpulan Ilmuwan Astronomi Internasional. Jadi, IAU mendata para anggotanya yang berasal dari berbagai negara. Wow, pasti orang-orang di dalamnya pinter-pinter banget ya. Makanya kalau aku sudah besar nanti, aku mau ikutan IAU. Memang ada batasan usia untuk bergabung di sana? Tante belum tahu pasti. Tapi ada data yang menunjukkan salah satu penggolongannya didasarkan pada usia anggota seperti ini, Maudy. Coba Maudy baca diagram batang data tersebut. Berdasarkan diagram batang ini, diketahui bahwa paling sedikit 23 ilmuwan berusia antara 40 sampai 49 tahun berasal dari Jepang dan paling banyak 35 ilmuwan berasal dari Cina. Sementara itu, 29 ilmuwan berasal dari Prancis, 33 ilmuwan dari Jerman, dan 25 ilmuwan dari Inggris. Menurut kalian, tepatkah jika seseorang mengatakan bahwa 29 ilmuwan di negara-negara dunia berusia 40-49 tahun aktif menjadi anggota IAU? Tepat, Tante. Kenapa bisa begitu, Gadis? Jadi nilai 29 ini apakah nilai min, median, atau modus? Atau bahkan nilai min dan median? Atau ketiganya? 29 itu nilai rata-rata atau min dari data tersebut. Kalau modus kan nilai yang paling sering muncul. Sedangkan dari data itu modusnya tidak ada. Dan 29 pun merupakan mediannya. Karena setelah diurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar, nilai tengah dari data tersebut adalah 29. Jadi 29 adalah nilai min dan mediannya? Iya, Tante. Hitungannya bagaimana? Jumlah semua data dibagi banyak data. Berarti 23 ditambah 25 ditambah 29 ditambah 33 ditambah 35 dibagi 5 hasilnya 29. Benar sekali, Maudy dan Gadis. Kalau teman-teman di rumah juga sudah paham belum? Kalau begitu, kita eksplorasi bersama ya. Jangan lupa ambil buku catatan kalian. Berikut ini adalah data anggota IAU yang berusia 20-29 tahun di 5 negara. Ayo teman-teman, ikut kerjakan juga ya di buku catatanmu. Jika sudah ditentukan, sekarang sajikan semua data, nilai min, median, dan modus ke dalam diagram batang. Oke, Tante. Ayo kita gambar diagram batangnya. Ayo. Sudah, Tante. Nah, sekarang coba kalian perhatikan diagram yang kamu gambar. Di gambar diagramku, semua batang tingginya sama, yaitu 5. Artinya, min, median, dan modusnya sama ya, Tante? Betul. Jika semua datanya sama, maka nilai min, median, dan modusnya pun bisa sama. Tante, kalau aku ikut IAU tadi, aku bisa jadi astronot nggak, Tan? Tante kurang tahu sih. Tapi Maudy dan Gadis tahu nggak astronot itu apa? Orang yang melayang di udara luar angkasa, Tante. Pakai jaket dan helm besar juga. Astronaut berasal dari bahasa Yunani, yaitu astron atau bintang, dan nautis atau penjelajah. Di Indonesia, penjelajah antariksa disebut juga antariksawan. Astronaut ini adalah orang yang dilatih untuk program penerbangan dan penjelajahan ruang angkasa. Mereka pergi ke ruang angkasa menggunakan pesawat antariksa. Dan yang Gadis dan Maudy lihat, mereka melayang dengan baju tebal serta helm besar. Itu adalah pakaian khusus berwarna putih yang disebut Extravehicular Mobility Unit atau IMU. Pakaian ini melindungi astronaut dari lingkungan ruang angkasa yang ekstrim, sangat panas dan sangat dingin. Di dalam pakaian itu juga dilengkapi dengan oksigen. Tanpa pakaian itu, dalam waktu 15 detik saja, astronaut akan pingsan. Oh, berarti di luar angkasa tidak ada oksigen ya, Tante? Betul sekali, Maudy. Berarti susah sekali ya untuk menjelajah luar angkasa. Tapi kalau bisa pasti keren banget, Dis. Pasti bisa dong. Yang penting, Gadis dan Maudy selalu semangat untuk belajar ilmu astronomi ya. Iya, kemarin kan Gadis dan Maudy janji mau menampilkan cerita Atuf Sang Penakluk Matahari. Oh iya, untung Tante ingatkan. Kita sudah berlatih loh lewat video call. Oh ya? Coba tunjukkan ke Tante. Oh iya teman-teman, ikut membaca cerita kami juga yuk. Matahari. Siapa petarung paling perkasa di seluruh muka bumi? Orangnya adalah Atuf. Lelaki Sifnana yang datang dari Pulau Babar menjadi pahlawan bagi orang Tanimbar. Atuf hidup pada zaman purbakala ketika jarak langit dan bumi sangat dekat. Pada masa itu di langit hanya ada matahari. Bila malam tiba, langit sangat hitam kelam karena belum ada bulan dan bintang-bintang. Matahari terbit dan terbenam secara tidak teratur. Keluhan orang-orang yang menderita akibat tindakan sesuka hati matahari didengar Atuf. Dari tempat duduknya di beranda rumah Reresi Aswembun, Atuf memperhatikan dua orang yang tampak gelisah dan marah. Ada apa gerangan dengan matahari, saudara? Sejak tadi, saya mendengar kalian terus saja mempercakapkan matahari. Atuf bertanya kepada kedua orang Sifnana tersebut. Kau lihat matahari itu? Matahari itu telah membawa banyak kesusahan bagi orang-orang di sini. Kalau kau datang dari Pulau Babar, saya sungguh yakin. Hanya kau saja yang sanggup mengalahkan matahari. Kata salah seorang dari dua pria itu sambil mengelus bahu Atuf yang kekar. Seumur hidup, baru pernah kali ini saya mendapatkan tantangan mengalahkan matahari. Bagaimana mungkin? Kata Atuf dalam hati sambil mengalihkan pandangan ke arah matahari. Atuf mengutarakan niatnya kepada tiga saudara. Afun Anditiaman, Metanoli Aburaraman, dan Metiamren Mbamrenaman. Kau tidak bisa maju dengan hanya mengandalkan semangat dan kemampuan fisik. Ini melawan matahari, bukan melawan kacang. Kau harus punya paling kurang satu senjata andalan yang ada di lat dalam. Sebuah tombak. Lanjut Afun. Atuf saban hari mengamati pergerakan matahari dengan tingkah lakunya yang aneh-aneh. Atuf sampai pada kesimpulan matahari ternyata angkuh. Baginya keangkuhan matahari adalah titik lemah. Kabar pertarungan Atuf melawan matahari cepat menyebar kemana-mana. Semua orang bersukacita sekaligus tegang. Orang-orang pun memberi semangat ketika Atuf naik ke atas perahu. Hidup Atuf! Hidup Atuf! Hidup Atuf! Pertarungan Atuf dan matahari pun tiba. Setelah beberapa waktu berlayar menuju timur, arah matahari muncul. Saat bertarung, suara gelegar yang lebih dahsyat dari bunyi guntur terdengar di seluruh daratan dan lautan. Orang-orang di Sifnana berlindung ke dalam rumah dan di bawah pohon. mereka merasa ngeri mendengar bunyi yang sangat dahsyat. Bunyi gelegar tadi ternyata akibat tikaman tombak ajaib di badan matahari. Selain itu, matahari memang retak dan terbelah menjadi dua keping. Keping yang paling besar tetap menjadi matahari, sedangkan keping yang lebih kecil jatuh ke dalam laut. Dari dalam laut, barulah kepingan itu melayang lagi ke langit, menjadi bulan. Jutaan kepingan kecil tersebar melayang di langit menjadi bintang. Matahari meringis kesakitan karena terluka parah. Ia melarikan diri. Rupanya matahari memilih jarak yang jauh lebih tinggi. Selain itu, peredarannya sudah sangat normal. Tidak ada lagi gerakan akrobat, naik turun, melompat-lompat. Penduduk Sifnana yang menyaksikan kekalahan matahari bersyukur atas peristiwa itu. Kemarahan mereka kepada matahari kini berubah menjadi rasa sayang. Matahari berpijar dengan lembut dan berputar secara teratur. Orang-orang sudah bisa merancang kehidupan mereka secara normal. Para petani dan nelayan sudah bisa berkebun dan melaut dengan perhitungan yang tidak meleset lagi. Selesai! Wah, hebat. Menarik sekali ceritanya. Seru banget kan, Tan? Seru banget. Kalau menurut teman-teman gimana? Jawab pertanyaan ini ya. Dan jawab pertanyaan ini di buku catatanmu ya. Wah, punyaku sudah kering, Tante. Punyaku juga sudah kering nih. Ayo, sekarang kita susun di atas kertas yang sudah kita gambar tadi. Ayo, Tante. Tada! Ini, Tante. Nah, selesai. Gimana belajar hari ini? Seru nggak? Seru banget, Tante! Berarti hari ini banyak sekali materi yang kita pelajari ya? Iya, Tante. Tapi nggak terasa ya, karena seru banget. Kayak kita lagi main. Kapan-kapan kita belajar bersama lagi ya, Gadis? Siap! Teman-teman di rumah semangat belajarnya ya. Jangan lupa jaga jarak, rajin cuci tangan, dan selalu pakai masker. Agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Tetap belajar dari rumah ya teman-teman, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang, makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak... Jangan kendor, jaga kesehatan.